Hello guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin, oke? Mimin dubbing aja ya guys. Mustahil pasti ada rumput aurora di Tianshui katanya gitu. Di suku Tianshui guys. Baik Kun, apakah kamu tidak melewatkannya? Atau apakah ada ruang tersembunyi di dalam gudang? Tidak ada ruang tersembunyi di dalam gudang, kata Baik Kun. Mungkin rumput aurora tidak ada di dalam gudang, katanya. Tanaman langka seperti ini tidak bisa ditempatkan begitu saja. Mungkin saja di itu disimpan dalam tempat kepala suku. Aku pergi ke WC dengan Huasi untuk memeriksanya hari ini. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan sesuatu dan kecil kemungkinan rumput aurora ada di sana. Diam-diam mengamati nih ceritanya si Baikun guys. Mungkinkah rumput aurora itu ada di sana? Mungkin. Tapi ini adalah rumah kepala suku yang dijaga ketat dan anggota suku biasanya tidak diizinkan masuk, katanya gitu. Lebih baik kita tidak mendekat ke sini sembarangan atau kita akan tertangkap. Jika ada di rumah kepala suku, aku khawatir tidak akan mudah untuk mencurinya. Iya, kan khawatir. Ada kami juga. Jumlahnya sangat banyak, jadi jangan memaksakan diri. Aku khawatir nih, guys. Tenanglah, aku hanya ingin menagih bunga kepada mereka. Goyang-goyang kelihatan. Ayo, kebakaran, katanya gitu. Di sini jadi si Tengsho, si Jono, jadi dia bikin rencana buat kebakarin gudang-gudangnya di Tengsui guys. Kebakaran, kebakaran, katanya gitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana apinya? Katanya ini. Di gudang, beberapa gudang terbakar. Semua orang sedang berusaha memadamkan apinya. Hai, kalian berdua cepat pergi dan bantu pemadam api. Haruskah kita pergi dan membantu? Tapi tugas kita kan untuk... Kenapa kalian masih berdiri di sini?
sebagian besar persediaan makanan ada di gudang, jadi cepatlah bantu memadamkan apinya. Baik, kepala suku. Tunggu. Kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba di beberapa gudang, seseorang mungkin telah sengaja membakarnya. Bawalah beberapa orang bersamamu untuk memeriksa gudang-gudang lainnya. Akhirnya mereka pergi. Metode Jono untuk mengalihkan perhatian benar-benar berhasil. Di sini Baikun masuk ke rumah kepala suku nih guys. Rumput Aurora, rumput Aurora, rumput Aurora, rumput Aurora, dia lagi mencari. Kira-kira ketemu gak ya guys itu rumput Auroranya? Semuanya diberantakin sama Baikun guys. Ya takutnya sih Mimin pasti lagi ini. Kepala sekolahnya datang, jadi si Baikun ketangkep. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Apakah memang tidak ada di sini? Katanya gitu, guys. Okay, guys. See you next time ya. See you next capture lagi. Nanti Mimin update lagi, insya Allah. Kalau enggak hujan, biasa dari kemarin tuh hujan mulu. Jadi update-nya cuman sedikit. Thanks for watching ya. Jangan lupa.